Oke cuy, balik lagi bersama gue Brandon, masih di channel MyZil yang upload videonya setiap hari. Dan di video kali ini kita bakal mainin game GTA 5 lagi ya. Tapi tidak seperti biasanya ya, di game GTA 5 kali ini kita akan mencoba memasang mod ya guys ya. Anjing goblok, belum apa-apa udah ditembakin, kampret. Jadi kita akan memakai atau mencoba mod superhero ya, atau super villain. Kita akan memakai modnya Thanos, EGG ya. Tapi di sini kita menggunakan Franklin, namun kekuatannya kekuatan Thanos gitu ceritanya. Oke lah, tanpa banyak cincong lagi, kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Let's go. Oke, ini dia, gua sudah memasang modnya ya, mod Thanos GG ya. Jadi kita sudah memiliki kekuatan Thanos guys. Apa lo lihat-lihat ah? Ayo kita ambil aja ya orang. Orang aja kita ambil, kita lempar. Mantap ya, namanya juga super villain. Tapi kita masih memakai skinnya si Franklin. Kita lihat ya, di sini banyak sekali kekuatan ya, seperti yang kita ketahui kalau Thanos itu memiliki Infinity Gauntlet dan memiliki Infinity Stone. Oke, kita akan coba satu persatu ya jurusnya. Kita lihat. Wow. Oh, anjir. Nonjok dia guys. Kita lihat lagi bersama-sama. Sia ditonjok saja dengan kekuatan power level ya. Oke. Eh, ngapain sih? Kenapa pakai ini? Kita tonjokin aja ya. Dan di sini juga kita memakai menu ya guys ya. Kita bikin bintangnya bintang 5 gak sih? Di mana ya bintang 5 ya? Ini nih, kita bikin bintang 5. Kalau bisa bintang 6 juga gak masalah sih. Anjir, kalau ada ini nih, teleport ini nih, pintu kemana aja nih, bikin nge-like tau gak? Oke, kita masih pakai jurus tonjokan maut ya. Tonjokan maut Thanos guys. Sini loh ha. Sini, ayo sini kalau berani. Oke. Eh, gak nyampe guys. Kurang ajar. Oke, kita pakai jurus yang lain ya. Ini nih, special attack power suit. Cena power suit, kita cobain aja ya. Mantap ya. Kekacauan akan dibuat memakai menggunakan Infinity Stone guys. Infinity Stone power ini ya. Yang ungu Infinity Stone apa guys? Coba kalian nih kalau yang tahu tulis tuh di kolom komentar ya. Mantap ya. Siapa cita-citanya di sini yang mau menghancurkan kota guys? Dan bahagia melihat orang tersiksa. Wih, mantap. Ayo mana sih? Alah, bintang 5 kok cemen banget. Larinya juga cepat ya. Oke, mantap. Kita ganti lagi ya powernya. Attack power wave cenah. Dihempaskan saja polisi-polisi kampret ini ya. Terbang kalian. Ayo, ayo sini. Loncat aja. Mentalin aja ya. Mentalkan saja. Kita ganti lagi senjatanya guys. Ground power wave. Masih sama ya. Masih apa Infinity Stone yang ungu. Waduh. Jadi seperti itu. Wih, mantap ya. Franklin memiliki kekuatan Thanos. Musuhnya sedikit ini mah. Kasih yang banyak bang. Ayo sini, aku butuh yang banyak musuhnya. Oke, nice. Kita ganti lagi senjata yang lain. Special attack stun it. Oh, ini mah bikin jadi batu guys. Dilihat jadi batu coy, musuhnya coy. Wah, kasihan ya, dia dikutuk jadi batu. Oh, mobil juga bisa. Mantap, mobil juga bisa menjadi batu. Tuh, pada jadi batu. Wah, ini kekuatan Medusa gak sih? Anjay. Ayo, lu nembak-nembakin gue juga gak ada rasanya bang. Ini nih, songong nih, helikopter. Rasakan ya. Ayo, mana lagi. Mungkin kita bakal ke markas militer aja kali ya, biar ada tank dan segala rupa. Oh, di sini markas militernya. Oke, kita bakal menuju ke markas militer. Bisa terbang gak sih Thanos teh? Gak bisa, dia loncat doang bisanya guys. Ya, dia cuma bisa loncat doang. Yaudahlah, kita akan menuju ke markas militer dulu ya. Oke, kita udah ada di markas militernya coy. Kita tinggal menantang semua orang di sini ya. Karena nanti di sini ada itu, ada banyak tank segala rupa. Kemarin gue lihat ada yang pakai senjata hijau teh. Gak tahu itu pakai mod apa gimana ya. Gue juga gak ngerasa masang modnya. Tapi ada yang pakai senjata hijau, tapi sekarang nggak ada. Aduh, bingung aing-aing. Mana sih? Ih, musuhnya dikit banget ya. Aku butuh yang banyak, musuhnya kemarikan semua. Semua, ku butuh yang banyak. Ini ngapain? Wah, anjir, diangkat pesawatnya saja, guys. Kita lempar. Waduh, mantap. Nanti kita bakal ke kota lagi ya. Setelah kita menghancurkan semua para musuh yang ada di sini. Ini mah nggak akan habis-habis sih. Mungkin kita bikin jadi siang dulu nggak sih? Kita bikin jadi siang dulu ya. Weapon, weather, time, kita bikin jadi siang, nice, biar enak. Kamu, kesel, kita ganti lagi ya senjatanya. Spesit. Oh anjir, yes. Oh anjir, hilang ini mah. Gila, GG, musuhnya jadi hilang. Oh anjir, kita dibasoka-basokain coy. Nih ya, lihat ya. Tuh, hilang, semua benda-benda juga hilang coy. GG. Wah, keren sekali ya, siapa di sini yang mau jadi Thanos guys. Mantap, jadi hilang, kita ganti lagi. Wild it. Kita lihat lagi ya, wild, apa ini. Nggak ngefek ke kendaraan mah. Kita lihat dulu ya. Oh, jadi dirubah coy, jadi kucing, jadi anjing, jadi ayam. Diubah. Wah, keren ya Thanos ya kekuatannya ya. Oke, kita ganti lagi aja ya.
blood explosion. Hah, ini berdarah kah? Oh, pecah segitu saja, begitu saja guys. Pecah begitu saja. Lempar aja. Kalau tank bisa nggak? Malah berdarah. Tanknya punya darah guys. Siap. Ih, dikit banget musuhnya. Aku butuh banyak nih. Apa sih dikit banget ini? Kemarin mah enak ada yang pakai senjata alien. Senjata alien maksudnya. Ini apa nyala-nyala? Anjir, dibasokain bos. Hah? Sini kamu ya. Kita ganti lagi aja ya. Freeze target. Oh, ini ngebekuin gak sih? Oh, tapi ini cuma bisa ke orang doang. Kita angkat aja ya. Kita angkat aja. Terbangkan. Oh, berat ini mau. Anjir, dibasok aja gak mampan ya. Thanos nih bos. Thanos nih bos. Awas, awas, awas. Mana orang-orangnya ya? Ini apa nih? Ini bisa diangkat gak? Oh, gak bisa, hancur begitu saja. Oh, bisa ngelambatin waktu juga coy. Oh, kalau yang freeze kurang ya, karena dia cuma bisa ke orang. Tuh, jadi pada beku coy. Tuh, lihat ya, jadi pada beku, kasihan banget ya. Sini ha, tonjok. Pecah. Pecah. Oke, kita ganti lagi. Burst target, apa nih? Anjir, dibakar. Wah, gila ini keren sih. Langsung hilang menjadi api coy. Langsung hilang menjadi api ya. Ah, markas militer malah sepi he. Ayo dong, kasih aku yang banyak boy. Ya, mana coba musuhnya teh sedikit banget. Padahal udah bintang 5. Gak ada lagi niche. Nah, yaudah coba kita akan ke perkotaan ya. Tapi ke perdesaan dulu deh. Oke, kita udah ada di perdesaan ya. Semoga di sini makin ramai musuhnya. Tapi kalau bintang 5 gini tiba-tiba penduduknya pada sepi guys. Padahal gue pengen menyiksa penduduk ya. Dan mendengarkan teriakan-teriakan penyiksaan. Anjay, psikopat banget ya. Nini seperti ini pada lari. Kita ambil aja. Bang, jangan lari bang. Kita ambil aja lalu kita lempar ke mobil polisi. Anjir, kejam banget ya. Ayo sini kasih aku yang banyak polisi. Aku mau yang banyak. Api kita ganti lagi ya senjatanya ya. Ini burst ray attack. Kita ganti lagi. Steel soul. Anjir, mencuri jiwa ini mah coy. Wah, diisep jiwanya. GG ya. Menjadi jiwa yang kesepian guys. Wah, kasihan banget ya. Kita ganti lagi. Resurrect the dead. Apa niche? Kita ya, cobain. Apa nggak bisa dipakai ini mah? Busuk ini mah he. Oh, bisa tuh. Apaan, cuma nggak jelas banget ya. Wah, ini throw meteor. Apakah kita akan mensaman meteor? Kita lihat. Bener-bener disaman meteornya guys. Oh, yus ya banget meteor nih bos. Sini, aku akan mengeluarkan meteor garden. Pecah, hancur. Meteor Garden, ayo kita bikin kekacauan ya. Kita bikin chaos. Kita bikin kekacauan yang sangat besar sekali. Mantap. Mantap sampai nge-lag. Mana gerak meteornya itu cuma satu. Aing sepam padahal. Shoot meteor. Waduh, kita coba lagi. Bisa ngeden. Gila, dilempar saja meteornya guys. Langsung ratos. Tuh, anjir. Berarti kalau ditekan meteornya makin gede gak sih? Coba ya, kita akan test drive. Gede coy, sampai nge-lag. Coba kita ke tempat yang tinggi ya. Sayangnya si Thanos gak bisa terbang. Kalau Superman mah bisa. Oke, kita coba dari yang tinggi. Kalau ditekan meteornya gede seperti bulan purnama. Anjay. Coba kita coba lagi jurus yang baru. Teleport card crash. Ini memunculkan itu apa namanya, mobil. Kita memunculkan mobil guys. Anjir. Musuh apa, keren-keren dia jurusnya ya. Black hole. Wah, kita coba black hole gak sih? Coba lihat. Nih, mana black hole-nya coy? Hilang. Waduh, terhisap black hole semuanya coy. Wah, lubang pantat ya ini mah, bukan black hole. Oke, kita akan mengsaman lubang pantat. Kita summon lubang pantat. Wih, dikehisap semua kepada lubang pantat ya. Oke, siapa di sini yang mau kehisap lubang pantat, guys? Mantap, kita coba lagi yang lain. Throw fire. Oh, ini harus. Oh, dia ngambil api. Lalu bisa menyemburkan. Wah, GG. Jadi apinya diambil habis itu disemburin. Wah, emang kekuatan Thanos seperti ini ya guys ya. Aku adalah penghancur dunia ya. Kita coba yang lain. Change gravity. Wah, pada terbang. Semua yang mendekati Thanos akan terbang guys. Widih, keren sekali ya. Turun kalian. Hancur. Oke, mind control bodyguards. Wah, kita bisa itu kah? Bisa bikin pasukan kah? Coba ya. Oh iya, dia jadi bodyguard kita guys. Oh, ini bisa juga. Oh, yang megang RPG. Kita bisa bikin pasukan RPG. Oke, kamu megang RPG. Mana lagi? Oh iya, bener dia megang RPG coy, keren. Anjir, ditembakin. Kita juga bisa memanipulasi orang ya. Mantap, ayo sini. Tapi musuhnya tuh dikit banget ya.
gimana ya caranya biar banyak ya musuhnya ya? Coba kalian bisa tulis di kolom komentar kalau tahu caranya. Apa mungkin kita di pedesaan? Mungkin kita ke tengah kota kali ya? Coba kita akan ke tengah kota dulu ya guys ya. Nah, kita udah di tengah kota nih coy. Kita udah di tengah kota. Ayo sini mana? Wih, banyak orang-orang biasa ya. Mereka jadi pada bantuin kita coy, pada megang basoka. Ayo sini ikut aku pasukan. Ikuti aku pasukan. Widi, kita bikin pasukan yang banyak dulu ya untuk memusnahkan dunia ini. Oke, mantap. Oke, mantap. Mantap, kita bikin pasukan yang banyak. Ayo, mana pasukanku? Goblok, pasukanku pada hilang semua ya. Waduh. Wih, sepi banget ya padahal ya. Tapi ya. Oke, kita ganti lagi ke telekinesis attack. Oh, ini mah bisa telekinesis ya. Bisa telekinesis, kekuatan telekinesis. Oke, kita jalan-jalan dulu aja. Larinya cepat sih ya. Sini loh, ha. Kabur kamu truk, truk gede. Ayo truk gede sini, truk Tayo. Truk Tayo, truk Tayo. Truk Tayo nggak bisa diangkat ya? Ini telekinesis attack only lift pets. Oh, hanya ke orang ini mah coy. Mampus. Kita lihat lagi telekinesis attack only. Oh, hanya ini, hanya apa namanya? Hanya kendaraan. Jadi dibikin spesifik ya. Oke, kita ganti lagi. Disarm enemies. Apa nih? Kita coba dulu ya. Diapain? Apa sih? Gak jelas. Jatuh lagi. Ah, gak jelas ini mah coy. Main laser shoot. Waduh. Laser ini mah coy, laser. Keren ya. Mantap, mantap. Franklin memiliki kekuatan Thanos dan inilah yang akan dilakukan Franklin ya. Membantai semua musuh. Bukan musuh sih. Membantai semua orang yang ada di San Andreas. Mantap. Coba kita lagi deh, lihat deh. Oke, polisinya emang harus dihilangin dulu baru rame nih perkotaannya nih. Oke ya, kita lihat ya. Main laser blast, kekuatannya selanjutnya kita coba lagi. Anjir, gede ini mah coy lasernya. Sia. Ini ada yang mau ngelawan gua. Ngapain lo mau lawan gua? Oke, kita lihat lagi ya. Special attack, time dash attack. Mantap. Hancurkan saja semuanya. Ayo, sia banget. Ayo sia. Anjir ya, keren sekali ya. Tau-tau bintang 2. Kita menggila juga bisa ya. Ayo, siap banget. Marah-marah ke motor dia. Siap menggila. Ini Thanos baru ya. Thanos suka menggila ya. Jadi dia bisa teleport guys. Misalnya kita tonjok ini ya, mobil putih itu ya. Nih. Oh, nggak teleport, goblok. Malah nge-lag yang ada. Oke, kita coba senjata yang lain. Ground smash attack. Waduh, dia loncat lalu meninju bumi ya guys ya. Ratos sampai nge-lag. Oke, kita juga bisa pakai pedang guys. Bisa pakai pedang ya. Mana sini orang? Oh, ini orang yang gak bersalah. Aku suka menyiksa orang yang gak bersalah. Dicucukkan saja. Ayo. Dicucukkan saja ya guys ya. Oh, dilempar. Ayo sini ha. Aku suka membantai orang yang gak bersalah guys. Oke, mantap. Mantap. Kita cucukkan saja semuanya ya. Gak jelas coba. Masa nyerang itu sih? Nyerang apa namanya? Tiang listrik. Goblok banget ini Thanos ya. Sini ayo. Kamu jangan kabur. Jangan coba lari dariku. Jangan coba lari dariku ya. Nih rasakan. Kita ganti lagi. Spear ground smash attack. Oke, ngapain ini? Sama aja tapi pakai senjata ya. Kita ganti lagi. Fire tower attack. Kita lihat ya. Fire tower attack. Apakah dia akan membuat tower api? Ternyata benar. Dia membuat tower api guys ya. Anjir. Gila, Thanos kekuatannya banyak banget ya. Ngapain lo bang? Terbang saja dan melampauinya ya. Sini ayo, aku butuh orang-orang yang banyak agar bisa aku siksa semuanya. Mantap ya. Aku siksa semuanya. Ayo. Yang naik bis langsung terbang dan melayang guys ya. Snapfingers. Snapfingers guys. Snapan Thanos. Kita lihat ya, snapan Franklin. Dijentikan saja jarinya dan musuhnya langsung meningsoy semua. Enggak juga. Oh iya, wow. Meningsoy guys. Meningsoy semua tuh. Langsung pada jatuh ya. Helikopter juga ya. Wah, langsung pada meninggoy. Wah, keren sekali ya. Infinity Beam. Anjir, keren banget ini. Laser yang gede ini mah, guys. Tuh, keren. Sia, rasakan. Mana sih polisinya tadi, dikit banget ya. Gua gak suka, pengen yang chaos banget gitu loh. Pengen chaos banget. Oke, kita lihat lagi. Mana polisinya? Sini. Sini, bang. Ayo, bang. Ini gua ada di tengah kota. Menghancurkan semuanya. Tapi tidak ada yang menantangku. Hah? Hanya polisi biasa aja. Cemen banget. Gak dateng gitu ya. Mungkin jauh dari markas kali ya. Mampus kamu ya. Mana sini ha? Helikopter. Mending soy helikopternya juga guys. Ngapain kamu di sini? Mantap ya.
Ini apa nih? Special attack Infinity Melee attack cenah. Oh, ini melee. Serangan jarak dekat. Ditonjok sama Infinity Gauntlet langsung hilang enggak? Langsung ngampus gak guys? Langsung mampus gak guys? Ngapain lo, ha? Matikan saja ya. Ngapain lo? Lo kok nembak-nembak aing berani banget, ha? Duh, ditusuk saja ya guys ya. Kita lempar. Sia, rasakan, kita ganti lagi. Power shoot. Oh, udah ya, berarti habis ya jurusnya ya. Dari coba kalian tulis di kolom komentar dari semua kekuatan Franklin Thanos ya kita panggilnya. Kekuatan mana yang paling bikin kalian favorit? Kalau favorit gua kekuatan ini guys. Kekuatan yang nah ini nih, yang bikin pasukan. Jadi pengendali pikiran, gua sangat suka memanipulasi orang soalnya. Anjir, psikopat banget ya. Tuh, jadi orang-orangnya akan berpihak kepada kita semua. Oh, anjir. Langsung menyerbu. Oh, anjir, di basoka temannya sendiri. Wah, paling suka kan. Siapa yang paling suka teman apa nyerang teman gitu. Wah, keren ya. Dan itu perbuatan kita gitu. Mungkin kalian bisa tulis juga di kolom komentar kekuatan mana yang paling kalian suka ya, guys ya. Dan juga gua suka ini nih, Infinity Beam. Ini paling keren banget sih. Langsung chaos ya. Kita punya pasukan basoka banyak. Anjir, pada meledak semuanya guys. GG pasukanku, kalian sangat membanggakan ya. Anjir, pada ikut kita ya pakai basoka. Wah, keren banget anjir. Ledakan saja. Keren pasukanku ya. Ayo pasukanku, ikut sama aku. Let's go pasukanku, sini. Oke, tapi di sini juga kita bisa memunculkan Thanos lain guys, atau musuh Thanos lain. Mungkin kita akan melawan Thanos juga ya. Let's go. Wah, itu ada di maps coy, tulisan T cenah. Kita lihat ya, apakah dia musuh, apakah dia teman ya. Ih, di mana dia? Di atas kah? Oh iya, anjir, kita langsung diserang guy. Guy apa guy? Anjir, langsung meningsah. Ini si Franklin ngapain, goblok. Goblok banget ya. Mana ha, sini ha. Sini loh ha. Ih, goblok banget ini Franklin, kayak tai kucing, susah banget diarahinnya. Mana teh? Oh, di atas gedung dia guys. Oke, kita akan mencoba melawan dia ya. Tolol banget, tolol sekali Franklin, kau tolol banget. Sini ayo Bayuan kamu ha. Kamu yang namanya Thanos Killer ha. Ya Allah Franklin, astagfirullahalazim. Ih, nyangkut coba ya Allah. Gimana ya coy ya? Tuh, kita mah ditembakin, dia mah enak banget ya. Mampus kau ya. Hah, ini Thanos Killer. Ini adalah tiruan kita guys. Ayo kita lawan ya. Kenapa dia? Ketarik. Mana teh? Jangan bilang hilang atau musnah. Oh, enggak, dia di bawah sekarang. Nah, gitu dong, turun dong. Ayo, buy one sama gua, ha. Ngapain lu, ha? Rasakan ya. Anjir, bisa ditusuk juga. Ngapain dia jentikin jari terus, guys? Mantap ya, let's go. Loncat dia, guys. Kemana, teh? Anjir. Wah, dia punya kekuatan seperti kita, coy. Wah, loncat. Anjir. Wah, seru juga nih, buy one. Jing. Wah, nge-lag, goblok. Anjir. Wah, kayaknya kita bayuannya di tempat luas gak sih? Di sini susah bayuannya. Oke, gua bakal atur dulu strategi ya. Oke, kita akan coba bayuan di ini ya, markas militer. Kita porak-porandakan markas militer, guys. Mampus. Mana teh? Hilang. Pokoknya dia punya kekuatan kita semua ya, guys ya. Oh, hati-hati jangan sampai mati. Karena sakit juga serangan dia. Anjir lah. Mana teh? Mana sini ha? Oke, kita bikin pasukan dulu ya. Kita bikin pasukan dulu, guys. Aduh, pasukan di mana ya? Lupa aing. Pasukan ini nih, pasukan ya. Kita bikin pasukan, goblok sekali. Kita bikin pasukan ini aja, minigun. Anjir, tapi gua di spam guys sama Thanos musuh. Anjir, mati kita guys. Anjir. Wah, nggak bisa. Kita bikin, kita berubah dia jadi batu aja. Kita bikin dia jadi batu guys. Mana teh? Sini loh ha. Anjir, wah gigi juga dia. Black hole. Kita tusuk guys. Black hole. Rasakan kesedot ke black hole. Oke, kita sembur api. Waduh, keren juga dia. Kita terbangin aja Chain Gravity. Ayo mah, kita lihat kekuatan mana yang lebih besar, gua apa lu ha. Anjir, dia bisa jadi batu. Waduh, hancur. Waduh. Kebanyakan ini teh. Kebanyakan. Anjir, keren. GG dia guys, kita tersiksa. Merasakan ya. Waduh, dia itu teleport. Kita snap fingers. Anjir, keren guys. Wah, goblok gua tersiksa. Mana teh musuhnya teh? Mati. Anjir, mati ternyata ya. Tanpa disangka-sangka mati musuhnya. Padahal habis nyapain aing coba enggak tahu. Aduh, seenggaknya mati ya. Apa mau lawan sekali lagi? Nah, ini nih Thanos ya. Mantap ah. Gak akan gua kasih ampun sekarang mah, Bang. Bang, gak akan gua kasih ampun, Bang. Mana ya? Kita cobain lagi. Ini nih, ini apa teh? Telekinesis attack jelek.
telekinesis attack, disarm enemies jelek, main laser shoot. Nah ini lumayan nih. Oh musuhnya mana teh? Wah anjir musuhnya. Ayo banget ah. Ayo banget ah. Mantap ya. Rasakan time dash attack. Dua-duanya meningsoy. Ayo. Wah anjir. Kita ganti lagi ground smash attack jelek, fire tower lumayan lah fire tower ya. Mana teh musuhnya teh? Susah-susah diituin snap finger, infinity beam. Infinity beam sih paling gua suka mah. Tapi musuhnya lo mana? Ayo sini bang, sini bang. Wah itu dia, loncat dia. Mampus kita tusuk aja. Oh yo sih banget. Tembakin aja. Jangan kasih ampun guys. Kasian. Anjir, dibacok kita. Mampus. Mana lagi ya? Oh yo, aduh. Ini Thanos versus Thanos ya. Thanos Franklin guys namanya. Awas awas hati-hati hati-hati. Rasakan. Wih, ngapain dia? Dia ngapain sih? Infinity Melee, power suit juga mantep nih. Anjir. Wah, darah kita juga dikit lagi, guys. Sakit juga dia ternyata. Tusukin aja enggak sih? Kuat kamu tuh, terlalu kuat tau enggak, ha? Aduh, aduh. Ya, jadi batu, kampret. Rasakan ya. Power ground wave. Mantap. Nih, jadi batu, guys. Mampus kau jadi batu ya. Terkutuklah kau jadi batu. Anjir, pakai masih batu. Apa? Jadi batu aja dia bisa nyerang kita guys. Waduh. Coba jadi darah ya. Jadi darah. Aduh bangke lah. Tersiksa. Dia nyerang-nyerang baik. Padahal dia terbang-terbang ya. Masih ada gravity di kita padahal. Oke. Gak mempan, gak mempan. Aduh mati kita. Burst target burst. Ya kenapa ini? Kita kekirim ke isekai guys. Goblok. Ya Allah. Waduh mati kita kalau gini terus guys. Sini loh ha. Nih rasakan meteorku ya. Rasakan meteor gardenku. Mentalkan kau. Mentalkan saja. Ayo mana lagi black hole ya. Black hole. Wah anjir kalah kita ini mah coy. Ayo kita pakai black hole. Kita spam aja black hole-nya. Mampus ha. Ngapain kamu terbang ha? Mampus kita black hole-kan saja ya. Aduh mati coy ini mah coy. Oke lari dulu. Main control jelek. Kita ganti ini nih. Anjir keren juga dia bos. Apakah dia lebih jago mengendalikan Thanos-nya daripada kita? Oke. Fire jelek. Nah ini aja lah, Infinity Beam. Siatnya coba ngejedok heula, aing teh lagi milih senjata. Mampus ah. Mampus kau ya, nggak mati-mati boy. Ini mah lebih kuat nggak sih? Mana teh musuhnya? Wah mati juga guys, akhirnya ya mental dan hilang seketika. Tersisa pisoknya doang tuh lihat ya. Hahaha. Ternyata Thanos dia adalah Thanos KW dan kita yang asli. Bacot kau ha. Oke. Rasakan ya. Ini tank songong juga tank. Kamu kira kamu bisa lawan aku tank? Nih mental kan. Gak bisa kamu tuh lawan aku tank. Anjir tapi tank kuat juga ya. Udah hancur belum? Udah gosong guys. Oke mana lagi musuhnya? Wah ternyata Thanos Franklin melawan Thanos Franklin KW. Dimenangkan oleh Thanos Franklin yang asli ya. Anjir ngomong apa coba. Oke lah. Mungkin mod kali ini cukup sampai sini ya. Kita berhasil menjalankan Franklin menjadi Thanos. Atau Franklin memiliki kekuatan Thanos. Mungkin di next video kalian bisa request mod apa lagi yang bakal kita coba ya. Kalian langsung bisa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin akhir kata gua Brandon pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video mod GTA selanjutnya. Bye-bye.